Oke, kita lagi ada garapan satu unit lagi ya. Seperti biasa, Mang Ancen masih lagi nyetel untuk garapan yang kali ini. Ini garapan yang upgrade, tapi ini bakalan jadinya nanti mobil ini bakalan wadidau. Bakalan istimewa karena mobil ini upgrade eksterior dan interior, dan si ownernya menghabiskan dana yang lumayan buat upgrade mobilnya ini ya. Nah, bisa teman-teman lihat, ini kita masih lagi setting bagian depannya. Ini fendernya, fendernya kita kasih baru ya. Terus kalau kap mesin masih pakai yang copotan, yang second. Dan ini sekaligus kita ganti untuk bagian depannya, bagian bullheadnya kita ganti semua. Coba liatin, Chan. Nah, kita ganti untuk bagian bullheadnya ya. Tidak bikin bracket seperti biasanya, karena si ownernya pengen kalau untuk unit yang ini punya dia, pengennya sekaligus ganti bullhead full set ya. Ini kita ganti bullhead full set nih, atas, terus pegangan radiator bawah juga kita ganti juga baru ya. Terus ini headlamp juga udah terinstall, tinggal nunggu proses setting ya. Kita mau setting dulu biar nanti setelannya bisa pas semua. Nah, buat teman-teman nih yang pengen nge-upgrade mobilnya ya, kan kalian mau upgrade Avanza seperti yang di samping ini, atau kalian mau seperti ini juga, kalian mau butuh restorasi, silahkan langsung hubungi nomor admin yang ada di bio ya.